bebas negeri kita Indonesia merdeka. Yeay. Wah, sebentar lagi kita akan merayakan memperingati kemerdekaan negeri kita Indonesia. Salam semangat, salam merdeka. Nah, anak-anak bicara soal kemerdekaan, mestinya jadi ingat satu kisah di Alkitab yang hampir sama loh. Ya, bangsa Israel I dan bangsa Indonesia, dua-dua bangsa yang memperoleh kemerdekaannya. Nah, bangsa Israel dulu diperbudak menjadi hamba di Mesir. 430 tahun lamanya mereka jadi hamba. Mereka tidak punya hak, tetapi harus melakukan pekerjaan setiap hari tanpa dibayar. Mereka diperbudak. Nah, mereka jadi hambanya orang Mesir. Nah, mereka menderita, dijajah oleh bangsa Mesir. Sama dengan Indonesia. Indonesia dijajah bangsa Belanda selama 350 tahun. Lama juga ya? Iya. Nah, dijajah menjadi hamba, menjadi budak itu tidak menyenangkan. Ya, karena hidupnya menderita, miskin. Hasil bumi Indonesia tidak bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Yang menikmati Belanda, bangsa lain yang menjajah Indonesia. Seperti hidup kita. Kita ini anak-anak yang sudah merdeka, dimerdekakan oleh Tuhan. Yohanes 8 ayat 36 berkata, "Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Maksudnya kita merdeka dari apa sih, Miss? Ya, kita merdeka dari perbudakan dosa. Sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus, sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita adalah orang berdosa. Kita ini hamba, budaknya dosa. Tahu budak? Kita inginnya gak berbuat dosa, tapi kok selalu kepingin berbuat dosa lagi ya? Nah, itu diperbudak oleh dosa. Kita jadi tawanan iblis. Tapi ketika Tuhan Yesus menjadi manusia, mati di kayu salib, kita benar-benar merdeka. Dosa kita dihapuskan, kita diampuni. Kita bukan lagi hamba dosa, tapi hamba kebenaran. Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Artinya, sekarang kita yang sudah merdeka, kita menjadi hamba kebenaran, hidupnya harus benar karena kita mengabdi kepada Tuhan. Dulu mungkin kalian, Miss Indra, terikat jadi hamba dosa, melakukan tindakan dosa, hal yang buruk, suka marah-marah, suka berantem, suka iri hati, suka berbohong. Nah, kita jadi hamba dosa. Tapi ketika kita sudah dimerdekakan dari dosa, kita lepas, kita bebas. Nah, kita jadi anak-anak yang berbeda. Kita tidak suka lagi berbohong, tidak suka lagi marah-marah, tidak suka lagi berantem. Tapi lebih suka mengasihi, lebih senang bersabar, dan lebih suka berkata jujur. Oke, sekarang yang sudah merasa bebas dan merdeka, yuk kita mau sama-sama memuji Tuhan.